Oke guys, selamat datang lagi di channel ini. Channel video yang selalu menginspirasi buat berbagi berupa ide-ide menarik dan juga motivasi. Baik, sebelum menonton video ini jangan lupa like dan subscribe serta aktifkan notifikasi pada lonceng dengan cara klik tombolnya agar bisa selalu update dengan berita-berita video terbaru dari saya. Dan jangan lupa bagikan link video ini kepada teman-teman kalian semua agar kita bisa saling memberi dan berbagi. Terima kasih. Check it out. Palasi Kuduang, legenda klasik ranah Minang yang sampai pada saat sekarang ini masih dipercayai oleh masyarakat. Palasi adalah orang yang sedang mendalami ilmu hitam. Biasanya orang-orang ini memiliki ilmu gaib tingkat tinggi. Menurut ceritanya, ilmu Palasi dipercaya bersifat turun-temurun. Apabila orang tuanya adalah seorang Palasi, maka anaknya pun akan menjadi Palasi. Ilmu ini diwariskan kepada keturunannya hingga keturunan ketujuh, tetapi tidak kepada keturunan kedelapan. Penampakan Palasi ini seperti kepala tanpa badan yang melayang. Kuduang dalam bahasa Minang sendiri berarti buntung atau terpotong. Ciri khas dari Palasi ini adalah mereka tidak mempunyai cekungan di antara bibir dan hidung. Menurut informasi masyarakat, Palasi sangat ditakuti ibu-ibu di Minangkabau, terlebih yang memiliki balita, karena makanan Palasi adalah anak bayi atau balita, baik yang masih dalam kandungan ataupun yang sudah mati dikubur, tergantung dari jenis Palasi tersebut. Ada Palasi yang memakan bayi dalam kandungan sehingga bayi tersebut lahir tanpa ubun-ubun, atau ubun-ubunnya cekung hingga mati dalam kandungan. Kemudian ada pula Palasi yang memakan bayi yang masih rapuh, sehingga bayi tersebut sering sakit-sakitan yang berakhir meninggal dunia. Ada juga yang memakan mayat bayi atau balita yang baru meninggal. Bayi atau balita yang sedang dimangsa Palasi sebenarnya tak serta-merta meninggal. Sebelum menghembuskan napas terakhir, mereka akan mengalami sebuah penyakit yang dinamakan penyakit Ain. Ciri-ciri dari bayi atau balita yang ada di bawah kuasa Palasi adalah suhu badan mereka yang semakin tinggi. Suhu badan tinggi tersebut membuat bayi susah tidur dan menangis terus-menerus pada malam harinya. Karena hal tersebut, mereka tidak mau tidur dan susah untuk ditenangkan. BAB bayi keluar encer berlendir serta berwarna hijau, wajahnya pucat pasi. Ketika sudah parah, mereka akan lemas secara mendadak dan ubun-ubun atau ujung kepala terlihat cekung. Ujung-ujungnya mereka menjadi kurus kering dan bisa sampai meninggal. Konon katanya, jika Palasi bertemu dengan anak balita yang sedang digendong ibunya, maka mereka akan berusaha untuk menghiburnya. Hal ini dilakukan untuk menyerang balita tersebut dan mencari tumbal bayi dengan kepala melayang dan tubuhnya tetap berada di rumahnya. Penangkal Palasi. Menurut masyarakat Minang, jika kamu melihat orang yang mencurigakan atau memiliki ciri seperti Palasi, yaitu tidak mempunyai parit atau cekungan di antara hidung dan bibirnya, jangan dijauhi. Berikanlah sang bayi dengan mendekati orang tersebut dan bisikan kepadanya, "Ini cucumu," atau "Ini anakmu." Dengan bisikan tersebut, dipercaya mereka tidak akan memakan bayi atau balita kita. Yang paling berbahaya dari ilmu Palasi ialah ilmu ini bisa diturunkan sampai 7 turunan. Penurunan ilmu ini dari anak terus ke cucu dan seterusnya. Mitosnya, hal tersebut terjadi karena para penganut ilmu Palasi ini terkucil dari masyarakat dan mereka terpaksa menikah di antara sesama penganut Palasi. Dan jika berhasil menikah dengan orang lain, biasanya
Konon anaknya tidak akan sekuat ayah atau ibunya karena sudah berdarah campuran. Apakah ilmu hitam palasi ini nyata adanya? Sampai sekarang masih menjadi misteri bagi masyarakat Minangkabau. Namun, mitos yang telah melegenda ini tetap menjadi momok menakutkan bagi ibu hamil dan ibu muda di Minangkabau. Berikut adalah beberapa jenis tumbuhan yang bisa dijadikan sebagai penangkal palasi sewaktu hamil dan juga setelah melahirkan. Daun ruku-ruku. Ruku-ruku atau Osimum tenuiflorum. Daun ini merupakan tanaman ternak yang tergolong familia Lamiaceae. Tanaman ini mirip dengan kemangi sehingga orang-orang sering salah kaprah. Ruku-ruku biasanya digunakan untuk masakan di Minangkabau yang berupa gulai. Masyarakat Minangkabau mempercayai tumbuhan ini berkhasiat untuk penyakit darah tinggi dan jantung. Dan satu lagi, daun ruku-ruku sangat dipercaya bisa sebagai penangkal palasi yang sangat ditakuti oleh masyarakat Minang yang sedang hamil ataupun ibu-ibu yang punya bayi. Karena aroma bayi sangat wangi dan sangat menggoda buat palasi untuk menghisap darahnya. Cara menggunakannya yaitu dengan mengambil segumpal daun ruku-ruku segar dan menaruhnya di setiap pintu yang ada di rumah, yang tujuannya agar palasi tidak bisa masuk ke dalam rumah. Bawang putih atau dengan nama Latin Allium sativum. Nama tanaman dari genus Allium sekaligus nama dari umbi yang dihasilkan. Mempunyai sejarah penggunaan oleh manusia selama lebih dari 7000 tahun. Terutama tumbuh di Asia Tengah dan sudah lama menjadi bahan makanan di sekitar Laut Tengah serta bumbu umum di Asia, Afrika, dan Eropa. Dikenal di dalam catatan Mesir kuno, digunakan baik sebagai campuran masakan maupun pengobatan. Bawang putih juga salah satu penangkal palasi yang sangat ampuh, yang mempunyai aroma magis yang menakutkan buat makhluk halus. Salah satunya adalah palasi. Cara penggunaannya sangat mudah. Hanya dengan membawa bawang putih selalu buat bayi dan ibu yang menyusui, dengan cara menyematkan pada pakaian sang bayi dan ibu menyusui. Lada hitam atau merica. Lada hitam merupakan salah satu jenis bumbu dapur yang sering digunakan untuk menyedapkan makanan. Rempah ini adalah sumber magnesium, vitamin K, zat besi, dan serat. Lada hitam juga mengandung piperin yang ketika digunakan dalam aromaterapi akan membantu meringankan sakit otot, masalah pencernaan, dan radang sendi. Lada hitam juga memiliki sifat antibakteri, antioksidan, penambah kekebalan tubuh, dan penurun demam. Manfaat dari lada hitam menurut penelitian juga dapat secara aktif digunakan dalam perawatan berhenti merokok. Lada hitam atau merica ini dipercaya juga mampu sebagai tangka palasi di Minangkabau. Cara penggunaannya hampir sama dengan yang lainnya, yaitu membungkus lada hitam dengan kain dan dibawa selalu saat keluar rumah. Terima kasih buat Anda yang telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi hiburan sebagai pengisi waktu luang Anda. Memberikan yang terbaik adalah tujuan kami untuk Anda. Providing the best is our goal for you. Thank you.